di loket AMS Cililitan di sore hari ini di tanggal 18 Desember 2023. Di sini saya cukup 81 sudah persiapan untuk keberangkatan ya. Masih terus dari ikan dan sebagai ekspor cakep. Di sore hari ini di tanggal 18 Desember 2023. Di sini bus Ailes 081 sudah persiapan untuk keberangkatan ya. Mesinnya sudah dihidupkan dan sebagian para penumpang sudah menaiki busnya ya. Dan tadi dari seberang saya lihat teman-teman di sini Ailes 220 sudah merapat ya ke loket LS Cililitan. Ini salah satu bus yang cukup viral di tahun yang lalu ya. X Semongko. Dan sekarang sudah berganti julukan dengan kenangan ayah ya teman-teman ya. Dan untuk bus ALS 220 ini repaint di Cakra ya. Di sana sudah terlihat bus ALS 220. Setelah sekian lama, akhirnya kita bertemu lagi dengan bus ALS 220 X Mongko. Cakep. Wih, ganteng ya. Sudah mendarat di loket ALS Cililitan di sore hari ini di tanggal 18 Desember 2023. Salah satu karya terbaik dari PT Bela di Cakra Persada ya. Dan untuk bus ALS 220 ini tadinya X Tali Jaya, bus pariwisata Kota Serang Banten ya. Mantap. Masih cakep ya teman-teman LS 220 ya. Kenangan ayah. Dan di sini LS 081 sedang persiapan untuk keberangkatan. Ini barang-barang sudah dirapihin ya di atas ya. Dan informasinya untuk LS 220 ini putar kepala di Jakarta ya teman-teman ya. Dan untuk cincunya Bang Sawal. Wow, semakin sore semakin ramai ya. Untuk kondisi cat dari ALS 220 ini masih cakep ya teman-teman ya. Dan masih rapi. Ini krunya termasuk apik ya untuk merawat armadanya ya. Ini rilis di tahun 2022 ya teman-teman ya, dari Cakra. Bang Awal,
Set, Bos. Allah. Ini putar kepala. Iya. Karena jam berapa, Bang? Jam 3. Wow. Capeknya sementara dihilangkan dulu ya. Perlu pada saat. Tapi bus kita masih mulus, Bang. Salut. Abang ngerawatnya keren berarti. Cakep. Belum ada ini ya, somplak-somplak ya. Kemarin penumpang dari Medan ke sini gimana, Bang? Lumayan dari Medan. Lumayan ya dari Medan ya. Berarti ini jatuhnya putar kepala atau gimana? Iya, putar kepala. Sampai jam 3. Hah? Sekarang mandi makan. Wow. Memanfaatkan lagi musim ramai nih, Bang ya. Kalau lagi musim sepi mau gimana bilang? Iya. Oke deh, siap. Semoga nanti lancar di jalan. Ngopi dulu, Bang. Wow, cakep ya, wangi lagi mobilnya, teman-teman. Wangi. Wow, ini saya baru masuk lagi ke dalamnya ya. Wow, AC dingin. Untuk seatnya sendiri, dia dari Rimba Kencana ya, teman-teman ya. Udah sering kita ulas juga ini untuk bus LS220 ini. AC dingin, busnya wangi, bersih ya. Tuh, cakep. Toilet bersih. Cakep lah. Ternyata kemarin tuh baru nyampe di Jakarta langsung putar kepala ya, teman-teman ya. Ya, ini kondisinya busnya masih mulus ya, teman-teman ya. Tadi tampilan belakang, ini samping kiri. Bagasi doi. Satu bagasi mau cepat masuk. Si cakep ya. Depannya juga masih rapi. Ya, tapi memang kondisi bus itu sendiri juga bisa tergantung dari krunya sendiri ya, untuk memperhatikan kebersihan. Tadi bodi sebelah kiri masih rapi, bodi sebelah kanan juga masih rapi. Cakep ya. Salut. Apik lah. Dan kedua bus ini, LS081 dan 220 ini repaint di Cakra ya. Yang dua unit ini. Ini juga masih cakep kondisi bodinya, teman-teman ya. Kualitas catnya masih jelas terlihat. Masih awet. Di belakang sudah pakai lampu LED RGB ya, teman-teman ya. Tapi tadi sekilas kita ngobrol dengan Bang Awal, mereka nyampe di Jakarta jam 3 subuh langsung putar kepala ya. Sekarang jam 18 lewat 5 menit, mereka harus kembali lagi putar kepala ke Pulau Sumatera ya. YN23 official. Wow, ada Sinjai. Boleh dong, boleh. Silakan. Iya, ini salah satu bus keren yang viral di tahun kemarin. Mantan Semongko. Masuk aja, Yen. Jadi di masa LS220 Reborn ini repaint di Cakra ini cukup ramai ya, teman-teman, cukup viral juga. Salah satu booster viral di
ALS ya di masanya ya. 220 ini ya. Dan sekarang sudah berganti julukan dengan kenangan ayah. Jadi ini dua karya dari PT Bela di Cakra ya. Cakep. Di sini kru dari ALS 220 langsung prepare ya untuk menaikkan barang-barang bawaan penumpang. Karena sebentar lagi juga mereka akan langsung bertolak lagi ke Pulau Sumatera. Tadi duetnya ALS 33 dengan 243 dan di sore hari jelang malam hari ALS 081 dan ALS 220 akan kembali bertolak ke Pulau Sumatera dari loket ALS Cililitan. Wih, Bang Agus sudah mandi. Dia pakai baju Cakra ini. Bagus bajunya ya. Mau dong? Baju dari BCP. Wow, cakep. Ini masih ada penumpang yang baru datang lagi ya, teman-teman ya. Cemberut nih simbanya nih. Aduh, aduh. Jangan cemberut-cemberut dong, Mbak. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut di video yang keempat ya. Video pengadang ofisial dari loket ALS Cililitan. Untuk keberangkatan ALS 220 dan ALS 081. Nanti kita akan sekalian penyerahan bingkisan juga ya dari pengadang ofisial untuk krunya ALS 081 yang sudah tertunda kurang lebih hampir 2 bulan teman-teman. Karena kemarin-kemarin itu mereka putar kepala terus 2 kali kalau nggak salah putar kepala ya. Karena nggak ada penumpang untuk menuju ke Pulau Jawa. Oke, tetap stay tune di Pangadang Official.